Halo, saya balik lagi sama gua Hunter Games di Video The Forest. Udah lama banget gua gak main game, terakhir bulan Agustus tahun lalu. Set lama banget. Oh ya, di sini gua main bareng sama teman gua dan gua di sini disclaimer gua pakai cheat di sini. Ya, tujuannya gua pengen naik ke gunung paling atas tuh. Jadi gua bareng sama teman gua ngebuild tower sampai atas, gua pengen lihat ada apa di atas gunung itu. Gunung Everest lah sebutannya lah ya. Wah, tapi bukan, oke. Jangan galak aja, saksikan clipnya, oke? Okay? And enjoy. Mana? Anjir, ngebling ngebling sih. Iya, swap aja, swap klik. Di bawah. Ngemiring lagi. jangan. Ih, miring lagi. Astaga. Anjir, miring lagi. Wah, ternyata nah, bego nge-crash. Hah? Defaultnya mana? Gua dik, gua nge-crash. Si, bisa join lagi nggak? Gak, bisa. Gua tau, gua DC ke apa ke main menu. Oh, iya. Invite lagi. Ntar, invite ya. Mana lo, The Forest? Sebar. Ini gua di bawah nih. Lu jadi tangga belum? Belum, tata. Ini tangganya gua tandain ya, yang bener ya. Iya. Iya. Yeah. Pokoknya tandanya ini aja. Mana ya? Bukan ini. Tuh, ada kursinya. Yang ada kursinya. Otw. Bukan yang itu, cuy. Tapi itu juga bisa aja lah, itu juga bisa sini. Well played. Ayo, gua jatuh. Ini adalah Minecraft Skybox versi The Forest. Enggak bego, ini Minecraft versi ini. Versi The Forest. Bukan. Versi apa versi lebih bagus atau tidak kotak-kotak? Nah, ya itu remasternya atau remake. Cici, ini ya, bangun dong. Nih. Minecraft Skybox remake. Ini Sky Factory ya, gua. Iya. Ini apa bangun ini ya, bangun. Gue YOLO aja lah. Oh, berhasil. Bisa. Enggak tembus. Enggak. Ntar gue coba Agus ya. Kalau gue ini mesti deketin dulu sih. Nyusahin emang. Kayak dia. Udah, ntar gue tangga dulu. Tangganya banyak banget anjir. Ayo, bikin tower lagi nih. Bentar. Pokoknya kita sampai bawa summit tuh. Gimana? Harus summit tuh. Kejap-kejip cuy, ngediskotik. Nah, taruh tewek. Itu udah pakai tato, sudah pakai apa? Kayak kata kayaknya sih ya, kayaknya blueprintnya oksigennya habis deh. Iya. Yeah. Gua yakin blueprintnya oksigennya habis. Oh shit. Wewe jangan dibuat dulu ya. jangan dibuild Argus dulu, jangan dulu. Cuy, gua jangan dibuild dulu. Gua keberangkat. No. Ya, jangan dia aduh otak emang. Gitu. Enggak, gua bikin platform di sini. Nah, habis itu gua bikin tali. Oh enggak, gua berhasil keluar. Gua berhasil selamat. Gua selamat. Bagus, pintar. Terus ini gimana? Yang di sini? Yang nggak tahu aja, jangan tanya gue. Kok anjay. Terus mana lagi nih? Tower kita buat lagi. Belum nyampe high ground, nanti kita belum nyampe the finish line. Hey, kok gue ngegeser? Oh shit, jatuh gue. Lu ke bawah sini dah kayunya rumit-rumit banget anjir. Iya makanya gua tadi udah bilang aja lu coba lihat dari bawah dah kayunya aneh banget. Bentuk kayu apa ini? Ya tadi gua kan jatuh sampai bawah gitu kan nyampe apa sih yang nembus-tembus itu kan. Gua bilang ini kayu apa anjing. Nah enggak gua bisa ke atas, gua bisa nyusul. Apa janjian di atas itu ada tempat yang kayak di end-nya itu ya? Apa jangan-jangan nyaruh easter egg developer biasanya aja sih developer gitu.
nyari-nyari easter egg kayak Rockstar. Tapi kan Rockstar kan yang possible gitu kan, ini impossible Lego. Ya enggak, katanya kita Rockstar juga impossible, makanya exploit harus diketahui. Enggak juga, enggak semua. Ini kan exploitnya apa anjing harus pakai cheat Lego? Rockstar enggak perlu pakai cheat. Pakai trainer itu buat mecahin itu secret code. Apa? Weh. Lagi yang. Lihat bulan. Itu bulan ya, kiri deh. Oh iya, tembak bulan. Kayak gitu ya. Biar bulan gede ya? Iya. Kayak bangun tower lagi sih. Enggak, gua mau main raket aja yuk, main raket tuh. Jir, mau main raket ya? Sih bangun. Bisa, oke. Tata, oke, ready. Semoga enggak DC gua ya. Iya. DC enggak? Bisa. Six and a half hours later. Awas semuanya. Anjing ini 30 menit dah durasinya. Pasang. Ya, kagak ada progressionnya tapi. Enggak, biar nge-stack gitu kayak tadi. Langsung miring. Itu gue penasaran deh, itu nembus atau enggak sih? Munyir aja. Belakang gua, di belakang gua. Aduh, hampir. Nembus ya itu ya? Ah, hampir lagi. Nah. Nice. We got this, bro. Gila itu tekstur hancur banget sih yang di atas gunung. Iya. Anjir, di bawah udah gak kelihatan lagi, cuy. Cuma kelihatan campfire enggak jelas gitu doang. Iya. Coba jajaji, cuy. Ini bukan kreatif mode lo ya, ini survival mode, tapi dengan cara yang lain. Iya. Yeah. Ini survival mode tapi dengan hop. Tuh, magic namanya. Berhasil. Tujuan kita coba tembak apa? Gua tembak flare gun. Nih, gua tembak ya. Where is my god yang flare gun? Nih, lihat ya. Tembus anjing. Tuh. Kalau enggak tembus pasti kayak gini nih, lihat ya. Aduh, mental anjir flare gun-nya. Nih, lihat ya. Ih, mental anjir. Tuh pasti kayak gitu tuh, lihat belakang lu deh. Dari bawah. Tuh. Oke. Okay. Ini kita progresnya tuh menyenangkan ya, seperti hidup ya. Iya. Sabar, gua mau nyobain menjadi Spider-Man lagi. Oh no, gue jatuh. Gak jadi. Udah. Save dulu sih. Di atas ya. Anjing miring banget lu liat ya. Serem banget tuh. Ini kalau dari left lu dikasih duit apa, seumur hidup lu 100 juta per hari. Mau gak? Kuy. Tapi lu harus naikin ini. Iya, turun lagi abis itu. Gampang. Tanpa apapun. Bikin cepat save-annya sih. Oh ya. Tuh. Tapi di end-nya ada bangunan ya di sini ya, tapi kok enggak ada ya? Oh, iya ya. Nah. Holy shit. Cih. What? Lu gimana? What the hell? Enggak, lu gimana? Ya, hancur. Apanya? Hancur. Apanya yang hancur? Semuanya. Ah, serius? Gara-gara lu buat ini. Gua nge-lag.